Hidup berdengkur ni adakah ianya satu masalah ataupun sebenarnya biasa-biasa saja kan? Ada orang kata macam dengkur besar. Apa sebenarnya punca dengkur ni? Okay. Dia basically dengkuran ni, dia sebenarnya adalah getaran apabila berlakunya sekatan kepada saluran pernafasan kita. Okay. Kebanyakan mitos kita, kita kata kalau orang tu berdengkur maknanya dia dapat tidur yang sedap, tidur yang nyenyak dan sebagainya. Namun sebenarnya apabila berlaku dengkuran ni, saluran pernafasan kita akan jadi sempit. Yeah. And the problem is bila saluran pernafasan itu sempit, kandungan oksigen yang masuk dalam darah kita akan berkurangan. Yeah. Okay? Jadi bayangkan yang tidur dengan dengkuran yang kuat campur ada orang kita panggil sleep apnea, pernafasan terhenti ketika tidur. Yeah. Oksigen boleh turun sampai 40%, 30%. Jadi semasa dia tidur ni dia tak dapat cukup oksigen. Okay? Dan apabila kita tidur tidak dapat cukup oksigen, jantung kita akan bekerja lebih. Okay? Dia tidak mendapat rehat yang sepenuhnya. Yeah. Jantung terpaksa bekerja lebih. Sebenarnya kalau ikut kita waktu tidur itulah jantung kita nak rehat juga. Dia sebenarnya macam berlari maraton atau berjoging ketika tidur. Okay. Apa yang berlaku kepada pesakit ni bila dia terjaga daripada tidur tu, kadang-kadang dia rasa macam dada rasa tak selesa, jantung akan jadi laju dan sebagainya. Itu salah satu tanda berlakunya sleep apnea. Daripada kajian kita pun kita boleh tengok sleep apnea ni adalah salah satu risiko untuk membawa kepada masalah jantung.